Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Dan salah satu pos yang akan diisi adalah jabatan Menteri Pertanian. Mungkin minggu ini, sekarang prosesnya baru disiapkan pos yang akan diisi Menteri Pertanian. Kata Jokowi di pelataran hutan Kota Senayan Selasa 24 Oktober 2023. Namun, ketika dikonfirmasi apakah kader dari Partai Demokrat masuk ke dalam bursa untuk reshuffle Menteri, Jokowi hanya menganggukkan kepalanya. Sinyal pun semakin kuat kala Jokowi melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono belum lama ini. Sebab sebelumnya, beredar isu bahwa AHY akan ditunjuk Jokowi menjadi Menteri Pertanian definitif dalam reshuffle nanti. Namun sayang, Jokowi tak menjelaskan terkait sosok yang mengisi pos Mentan. Dia pun irit bicara dan tak membocorkan ragam isu yang dibahasnya bersama AHY. Ya pertemuan biasa, ya pertemuan silaturahmi, berbicara hal-hal yang biasa kami bicarakan apabila bertemu dengan partai, ujar Jokowi. Menariknya, sehari sebelum Jokowi berbicara soal pertemuan dan reshuffle Menteri Pertanian, AHY membicarakan komitmen partainya mengenai kemajuan pertanian lokal di akun Instagram @agusyudhoyono. AHY mengunggah foto dan video saat berada di kebun Puri Agung, Kota Batu, Jawa Timur. Dia pun mengajak masyarakat mengonsumsi produk pertanian lokal. @pdemokrat akan terus mendorong terjaminnya ketersediaan pupuk, hadirnya inovasi, teknologi, dan sumber daya manusia di bidang pertanian, agar kita semakin mandiri dan produktif utamanya dalam menyediakan ketersediaan pangan, ujar AHY dikutip dari akun Instagramnya. Unggahan mengenai dunia pertanian itu seolah sinyal penunjukan AHY sebagai Menteri Pertanian. Apakah benar? Kita tunggu.